yang ada di hatimu, semua yang ada di pikiranmu. Apa yang kamu ucapkan sesuai firman Tuhan, sesuai firman Tuhan, sesuai firman Tuhan. Ibadah sekolah minggu. Aku tanya deh, jam berapa? Udah mau mulai. Saya kasih tahu Sasa. Salam cucu. Salam Sasa. Gini nih, saya dengar dari teman saya ada ibadah sekolah minggu. Katanya bentar lagi mau mulai nih. Kamu mau ikut ya? Gak ada syarat dan peraturan kan? Gak ada syarat kok. Tunggu dulu. Ada peraturannya, Sasa. Apa tuh? Gak boleh sambil main gadget, gak boleh sambil makan, gak boleh sambil tidur-tiduran ya. Oke deh, Jaja. Wah, bentar lagi mulai. Yuk, teman-teman, kita mulai ibadah. Let's go! Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar semuanya? Kakak percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Adik-adik, kasih setia Allah kita selalu baru setiap pagi. Rahmatnya juga selalu baru setiap pagi buat kita semuanya. Yuk nyanyikan pujian ini bareng-bareng sama kakak ya. Kasih Allah berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan lagi. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sukacitaku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Siapa yang nyanyi? Kalian tahu gak kalau kalian adalah
light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give Him your heart. Because He cares for you.
adik-adik, kakak mau ajak kalian untuk belajar nyembah Tuhan yuk. Sekarang kakak mau kalian angkat tangan kalian, tutup mata kalian, dan mulai nyanyikan penyembahan buat Tuhan Yesus. Keluarkan bahasa-bahasa baru buat Tuhan. Katakan haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Sekali lagi bilang terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Terus sembah Tuhan adik-adik. Jangan pusingkan kanan kirimu. Biar engkau fokus sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang yang bisa berbahasa roh, kalian boleh angkat bahasa roh. Angkat nyanyian-nyanyian baru buat Tuhan. Oh, rawa baya sande, shikya rawa baya so, shikana rawa laba kaya se, shikya rawa laba kaya shikana rara 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 rara. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang sayang sama kami, punya Allah yang selalu menjaga melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami cinta sama Tuhan Yesus. Semua anak-anak Tuhan, semua katakan amin. Bapa kami yang ada di surga, kami bersatu hati berdoa untuk kakak dan teman-teman Kisami for Jesus. Lindungilah dan sertai mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Perlindungan dan penyertaan Roh Kudus selalu bersama mereka. Tuhan Yesus, bangkitkanlah generasi Yeremia, generasi anak muda yang militan, yang cinta Tuhan, yang tidak kompromi dengan dosa dan hidup mereka hanya tergantung pada Tuhan saja. Tuhan Yesus, keluarga kami selalu bersatu di dalam kasih Tuhan. Papa sebagai imam, mama sebagai penopang, sehingga kami tumbuh menjadi anak kesayangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya,
aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur, akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jam 11 nih, harus siap-siap dulu mau kid zoom. Coba aku cek . Laptop udah siap, Alkitab juga udah siap. Ada apa ini? Ada duit. Asik, aku ketemu duit. Kira-kira ini duitnya siapa ya? Aku bisa beli es krim, mainan, permen. Banyak banget deh. Aduh, di mana ya aku tadi taruh itu uang ya? Kayaknya ada di sini, tapi kok enggak ada ya? Apa jangan-jangan Boni lihat ya? Boni, kamu lihat nggak duit mama ada di mana? Enggak mama, nggak lihat. Kasih tahu nggak ya mama? Aku bingung nih galau. Udah waktunya kid zoom, masuk dulu . Shalom semuanya, good morning. Hai, shalom Boni. Apa kabar kamu? Kok good morning juga. Kamu kenapa nih Bon? Kok ngomongnya tegang gitu sampai gelagapan? Ada masalah? Aduh, ketahuan deh. Ketahuan apa Bon? Iya kok, aku lagi galau nih. Cerita gak ya sama kakak ya? Ayo ceritain dong. Siapa tahu kakak bisa bantu untuk menghilangkan kegalauan kamu. Iya kak, tadi pas siap-siap mau kidzoom, Boni masa ketemu uang kak. Ketemu uang. Gak tanggung-tanggung kak. 100.000. Wah banyak ya kak. Bayangin kak, dengan uang itu Boni bisa beli mainan, es krim, permen. Banyak banget, miler. Ya ampun Boni, kok kamu malah mikirnya udah jauh banget sih. Mestinya kamu cari tahu dulu Bon, itu uangnya siapa. Siapa tahu yang punya uang itu sekarang lagi membutuhkannya dan lagi sibuk mencari-cari uang tersebut. Bukannya malah kamu mikirin mau dipakai buat apa. Iya kok, sampai keterusan ngomongnya. Iya kok, ternyata uang itu sebetulnya uang mama. Soalnya tadi mama sempat cari-cari dan tanya ke aku. Tapi kenapa yo? Aku belum kasih tahu mama kak. Aku bohongin mama kalau aku nggak lihat. Makanya aku jadi galau nih. Hey Boni, kamu tahu kan lagu sekolah minggu yang berkata seperti ini? Maka Tuhan melihat apa yang kita berbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Yes, Tuhan melihat. Mari sama-sama ya. Maka Tuhan melihat apa yang kita berbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Yes, Tuhan melihat. Nah, Boni tahu kan bahwa Tuhan itu bisa melihat loh apa yang manusia tidak bisa lihat.
apalagi di tahun ini kita sedang belajar tentang integritas. Masih ingat kan, Boni? Iya, kakak. Nah, Boni masih ingat gak? Salah satu integritas adalah belajar untuk berkata jujur dan tidak berkata bohong. Betul, kak. Mbak, sekarang kakak mau cerita nih ke kamu tentang satu tokoh yang tidak berkata jujur. Dengerin ya. Tahukah kamu bahwa kehidupan gereja mula-mula terdahulu dipenuhi dengan anugerah Tuhan? Mereka semua hidup begitu sempurna dan dipersatukan dalam kasih Tuhan dan orang lain. Sehingga banyak orang Kristen yang menjual tanah dan harta benda mereka dan membagi-bagikan uang tersebut kepada mereka yang membutuhkan. Tetapi iblis tidak senang akan keberadaan tersebut. Lalu iblis berbisik dan menggoda Ananias dan Safira. Lalu Ananias berkata kepada istrinya, biarkan kami menjual properti kami, tetapi biarkan kami menyimpan sebagian untuk diri kami sendiri dan secara diam-diam. Akhirnya istrinya menyetujui tentang rencana tersebut. Lalu Ananias hanya memberikan sebagian dari uangnya kepada rasul. Dia merasa yakin bahwa uang yang sudah dia berikan itu terlihat cukup banyak dan itu sudah cukup untuk membodohi semua orang agar mempercayai kebohongannya. Sehingga ia bisa pergi dengan kehormatan manusia tanpa harus memberikan semuanya. Tetapi roh Tuhan mengungkapkan kepada Rasul Petrus bagaimana Ananias dan Safira bersengkongkol untuk berbohong tentang berapa uang yang mereka berikan kepada gereja. Lalu Petrus berkata kepada Ananias, tanah itu milikmu dan uang yang kamu hasilkan dari penjualan itu pun milikmu. Mengapa Anda tidak mengatakan yang sebenarnya kepada kami? Alih-alih membuat kami percaya bahwa Anda telah memberikan segalanya. Anda tidak berbohong kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Wah, begitu mendengar kata-kata itu dari Petrus, Ananias langsung jatuh ke tanah dan mati seketika. Berita mengejutkan itu pun langsung menyebar dengan cepat dan semua orang yang mendengarkannya menjadi sangat ketakutan. Lalu sepasang pria muda di dekatnya membungkus tubuh itu dan membawa keluar kota untuk dikuburkannya. Sejak hari itu Ananias akan dikenang sebagai pembohong, jauh dari kehormatan dan rasa hormat yang diinginkannya. Sekitar 3 jam kemudian, istrinya Safira tidak menyadari apa yang telah terjadi. Lalu dia datang ke hadapan Petrus juga. Tidak diragukan lagi, dia dipenuhi dengan kebanggaan tentang apa yang dia dan suaminya telah persembahkan sebagai persembahan yang besar dan murah hati. Lalu Petrus bertanya kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab Safira, ya, betul sekian. Lalu Petrus berkata kepadanya lagi, bagaimana Anda bisa bersekongkol untuk menguji Roh Kudus dan Anda berbohong tentang uang? Orang yang sama yang telah menguburkan suamimu telah kembali dan sekarang akan menguburkan kamu. Wah, begitu mendengar kata-kata itu dari Petrus, Safira juga langsung tersungkur di kakinya dan segera meninggal seperti suaminya. Akhirnya, pemuda yang sama yang baru saja kembali dari penguburan Ananias mengambil jenazahnya dan menguburkannya bersama dengan suaminya. Dan ketakutan menguasai seluruh gereja, serta semua orang yang telah mendengarkan tentang peristiwa tragis ini. Nah, dari cerita ini, kita belajar loh bahwa kita bisa saja membohongi manusia, tetapi kita tidak bisa membohongi Tuhan. Sebab mata Tuhan selalu melihat apa yang kita perbuat, walaupun kita berbuatnya dengan sembunyi-sembunyi loh. Berarti kak, walaupun mama Boni gak lihat kalau Boni yang simpen uangnya, tapi Tuhan bisa melihat ya kak. Jadi apakah sekarang Boni masih galau untuk tidak mau berkata jujur sama mamanya Boni? Aku mau ngaku sama mama kak, kalau aku yang menemukan uangnya dan aku yang simpen uangnya. Aku mau jadi anak yang takut sama Tuhan Yesus kak, dan aku mau untuk berkata jujur. Well, good job Boni, gitu dong. Itu tandanya Boni memiliki integritas sebagai anak Tuhan, yaitu mau berani selalu berkata jujur dan tidak berbohong.
Dah, sana kamu buruan, Gi, ngomong sama Mama. Nanti balik lagi ya ke Kids Zoom, karena kita sudah mau mulai nih, Bon. Oke, siap, Kak. Aku mau ke Mama dulu ya. Aku mau ngaku salah dan aku nggak mau bohong lagi. Bye, Kakak. Tungguin aku ya. Makasih. Bye. Siap, Bonnie. Bye-bye. Nah, adik-adik yang ada di rumah, yuk sama-sama kita belajar menjadi anak-anak yang memiliki integritas yang tinggi, yaitu menjadi anak yang takut sama Tuhan dan hidup selalu dalam kejujuran. Karena di firman Tuhan di Amsal 11 ayat 3 berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Nah, sekarang kita sama-sama menghafalkan ya ayat hafalan ini. Di Amsal 11 ayat 3 berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Nah, adik-adik, kita belajar yuk untuk menjadi anak Tuhan yang berintegritas, yaitu anak Tuhan yang selalu hidup jujur dan tidak berkata bohong. Yuk, sekarang kakak mau kalian lipat tangan kalian, tutup mata kalian, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Engkau telah mengajarkan kami ya Tuhan untuk menjadi anak Tuhan yang berintegritas, yaitu anak yang takut akan Tuhan dan selalu hidup dalam kejujuran dan tidak untuk berkata bohong Tuhan. Kami mau ya Tuhan, biarkan setiap langkah kami Engkau yang tuntun, Engkau yang jagain, Engkau yang sertai ya Tuhan, sehingga kami semua boleh selalu hidup dalam kejujuran Tuhan. Kami mau menjadi anak Tuhan yang sayang sama Tuhan Yesus dan cinta sama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sekarang kamu kalian semua angkat tangan kalian dan kita terima berkat Tuhan ya. Biar berkat yang daripada Allah Bapa serta kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai adik-adik semuanya dimanapun kalian berada. Engkau selalu naik dan bukan turun, selalu menjadi kepala dan bukan ekor, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Semua anak Tuhan katakan, amin. Yeay. Udah ada Bon itu masuk lagi. Yuk sama-sama yuk kita siap-siap untuk mau Kids Zoom ya. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Ada adik-adik, shalom adik-adik. Jumpa lagi sama kakak ya, hari ini adalah puppet day. Kita mau bikin puppet dengan bahan-bahan yang sangat sederhana ya. Ini bisa kalian gunakan untuk bercerita nanti bersama papa mama, juga kakak adik kalian di rumah ya. Bahan-bahannya gampang banget ya adik-adik. Nah, kakak punya 5 kertas origami warnanya biru, pink, hijau, merah, dan kuning. Nah, kertas origami ini kalian bisa sesuaikan dengan warna yang kalian mau ya adik-adik. Juga 2 pasang mata-mataan, kalau di rumah tidak ada mata-mataan, kalian bisa menggambarnya dengan spidol ya adik-adik. Kita juga butuh 1 spidol, juga lem kertas. Tahu kalian udah gak sabar kan mau bikin puppet yang lucu ini? Yuk kita bikin sama-sama ya, ikutin kakak ya. Nah adik-adik, di sini kakak udah menggambar ya, gambar pattern kepala, badan, juga gitar, juga buat pegangan gitar, juga 1 buah lingkaran, topi, dan tangan-tanganan ya. Juga kakak juga di sini juga udah punya 1 buah pattern kepala, badan, rambut, pita, juga 2 buah lingkaran, dan ini ada 3 buah lingkaran yang udah kakak potong-potong ya menjadi kecil, juga buat tangan ya adik-adik. Caranya mudah, pertama-tama kita ambil lem kertas kita ya adik-adik, kita buka dulu, lalu kita ambil kepalanya, bagian belakangnya kita kasih lem ya adik-adik ya, segini ujungnya aja ya adik-adik. Lalu kita ambil badannya, kita rekatkan ya adik-adik lemnya. Gampang kan adik-adik? Lalu kita kasih tangannya dulu ya adik-adik, di ujungnya aja ya kita lem tangannya, ada 2 ya adik-adik, di kiri dan di kanan. Seperti ini, yang satu lagi kita ambil lagi ya adik. Kita ujungnya saja kita kasih lem, lalu kita rekatkan ke badannya. Nah, terus topinya adik-adik ya, topinya kita gabungkan yang ujungnya ini, kita kasih lem juga. Lalu kita rekatkan kepada yang besar ini. Nah, di sini kita di ujung-ujungnya kita kasih lem lagi.
kita taruh di atas kepalanya ya adik-adik, seperti ini. Nah, sekarang kita mau bikin gitarnya. Kita ambil gitarnya, kita lem sedikit di tengahnya untuk lingkarannya adik-adik. Nah, lingkarannya ditaruh seperti ini adik-adik. Lalu kita kasih lagi di ujungnya, kita kasih lemnya. Terus kita taruh, kasih pegangan gitarnya adik-adik. Nah, setelah itu kita ambil spidol adik-adik. Kita gambar nih. Kasih 1, 2, 3 buat senarnya adik-adik. Nih, 3 seperti gitar ya adik-adik. Nah, di sini kalian bisa bikin dot-dot. Adik-adik lingkaran-lingkaran biar ada motifnya. Nah, setelah ini gitarnya di bagian belakangnya kita beri lem lagi adik-adik ya. Lalu kita tempelkan ke sini. Nah, ya adik-adik. Sekarang trompetnya kita beri mata ya adik-adik ya. Matanya kita lem lagi. Matanya ada 2 ya. 1. Kita ambil 1 lagi adik-adik ya. Kita kasih lem lagi. Kita rekatkan. Wah, jadi deh adik-adik. Lalu kita ambil spidol lagi adik-adik. Kita kasih mulut dia tersenyum. Seperti kalian yang suka tersenyum. Lalu kita kasih hidungnya. Nah, jadi deh papetnya adik-adik yang cowok. Ya, kita taruh dulu ya adik-adik. Sekarang kita bikin 1 lagi yang cewek. Caranya sama ya adik-adik. Di ujung belakangnya kita kasih lem lagi. Lalu kita ambil badannya dan kita rekatkan ya adik-adik. Nah, seperti ini. Kita ambil rambutnya karena dia berhubung cewek. Kita kasih rambut ya adik-adik. Kita kasih di ujungnya. Lalu kita taruh di kepalanya ya adik-adik. Seperti ini adik-adik. Nah, kalian bisa bikin matanya dulu kalau kalian mau. Kita kasih matanya lem. Nah, matanya juga ada 2 ya adik-adik. Lucu ya. Setelah kita kasih matanya, karena dia berhubung cewek, kita kasih ya kita adik-adik. Dia membedakan. Kita taruh di sini ya. Tunggu satu lagi, kita kasih lem lagi adik-adik. Seperti ini, ambil spidol lagi adik-adik, kita bikin hidungnya, lalu mulutnya juga tersenyum adik-adik. Nah, setelah itu kita pasang tangannya adik-adik, caranya sama, di ujungnya kita kasih lem, lalu kita tempel adik-adik di sini tangannya. Tangan yang kanan sudah jadi, kita kasih tangan yang kiri adik-adik. Tangan kita ada 2, di kiri dan di kanan. Kita rekatkan lagi adik-adik. Ini kita bikin tamborin adik-adik. Yang satu kan yang laki-laki sudah pakai gitar. Yang perempuan kita mau kasih tamborin. Nah, kelilingnya kita kasih lem. Lalu kita tempelkan adik-adik nih di ujung-ujungnya. Kita tempelkan ya adik-adik biar seperti tamborin ya adik-adik. Kita tempelkan di ujungnya ya. Kita rekatkan. Jadi deh adik-adik, papet kita yang lucu ini adik-adik. Nah, kalian bisa membuatnya di rumah ya adik-adik. Ada cewek dan cowok, laki-laki dan perempuan. Nah, papetnya udah jadi deh adik-adik. Ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Kalian bisa pakai papet ini untuk menceritakan tentang firman Tuhan dan kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan buat orang-orang di sekeliling kalian. Kalian bisa main sama papa mama, juga teman-teman kalian ya adik-adik. Jangan lupa, sebagai anak Tuhan kita harus memberitakan Injil dan bersaksi dan memancarkan kasih Kristus buat setiap orang di sekeliling kita. Pesan di adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Gunakan
Haleluya, Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia tidak mati, dia sudah mengalahkan maut. Ayo adik-adik, kita berkumpul di acara The Passover pada hari Minggu 4 April 2021 di ibadah online dan Kidzoom. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati.